Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kawanu Update hari ini bersama saya Kristi Pelealu. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Minas Tenggara melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dan apa saja langkahnya, kita akan langsung tergabung bersama Bupati Minas Tenggara James Sumendap. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Apa kabar? Bagaimana, sehat Pak? Iya. Ya, melakukan sehat dan baik. Ya, melakukan social distancing juga Pak? Ya, kita melakukan itu, terutama ini semua bisa berhasil dan sukses kalau didukung oleh seluruh komponen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, ya juga tokoh-tokoh adat. Kami melakukan pendekatan-pendekatan dengan mereka sehingga sudah hampir pasti di Minas Tenggara sudah berjalan dengan baik. Walaupun memang kita masih ada kesulitan, misalnya di tempat-tempat pasar dan lain sebagainya, itu kita masih coba melakukan itu. Ya, informasi dan, informasi yang kami terima, terhitung hingga hari Minggu sudah ada sekitar 10 orang yang masuk dalam pemantauan di Mitra. Pemantauannya seperti apa, Pak? Ya, kita melakukan ada ODP, orang dalam pengawasan. Nah, itu kita sudah ada kriteria peran protokol WHO dan juga dari pemerintah pusat. Dan kami laporkan itu kepada pemerintah provinsi. Yang pertama yang kami lakukan adalah pendataan di mana orang tersebut datang dari mana, dan mereka kemana itu. Setelah mereka memasuki Kabupaten Minas Tenggara, mereka kami sudah catat dan kami pantau setiap hari. Itu. Jadi sampai hari ini kita sudah memantau 86 orang yang kita lakukan pemantauan. Dan mulai besok saya lakukan dari Tondano, dari Manado, dari Amurang, entah mana, masuk di Minas Tenggara dia harus didata. Oke. Okay. Itu harus didata. Itu program-program kami, dan kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak militer dalam hal ini TNI. Oke, berarti 86 orang ini melakukan isolasi di rumah dan juga ada pemantauan dari Dinas Kesehatan di Minas Tenggara, Pak? Oh iya, harus, karena memang ada aturannya. Kalau Anda keluar itu, saya sudah tegaskan, kalau dia masuk daftar pemantauan, orang dalam pemantauan dan dia di mana atau keluar babak jalan ke mana, saya suruh tangkap polisi masukin di sel. Oke. Iya, saya tidak peduli. Jadi itu yang salah di target saya. Saya tidak mau terlambat. Kita sudah sejak dari beberapa waktu kemarin itu kami sudah mempersiapkan sedapat mungkin untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Oke, selain melakukan isolasi terhadap orang-orang dalam pemantauan ini, apa saja Pak langkah yang dilakukan juga oleh pemerintah Kabupaten Minas Tenggara? Ya, saya minta mereka diam di rumah dan petugas dokter maupun perawat pagi dan sore kami suka, tetapi akhirnya aman. Oke, untuk adakah penyemprotan di tempat-tempat umum Pak di Minas Tenggara? Oh, kita semua di tempat umum, semua ada 135 desa, 9 kelurahan. Kita sudah ada namanya baliho-baliho penyampaian, proses memberikan pemahaman tentang bahaya corona, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Kita juga sudah punya seluruh kelurahan maupun desa di Kabupaten Minas Tenggara, kita sudah punya tempat cuci tangan, walaupun sederhana, kita pakai tong-tong besar untuk membiasakan diri masyarakat kalau melewati tempat itu harus cuci tangan. Oke, pertanyaan terakhir Pak, ada imbauan kepada masyarakat di Minas Tenggara terkait dengan social distancing ini Pak?
Saya cuma mau menghimbau kepada selalu termasuk masyarakat Sulawesi Utara. Masyarakat Minahasa Tenggara saya ajarkan begini. Apakah kita mempersiapkan eskavat untuk menghadapi virus corona ini atau kita mempersiapkan diri kita untuk menjaga? Maksudnya apa? Mempersiapkan eskavator berarti kita lagi menunggu kuburan massal. Oleh karena itu kita harus mulai. Dan kami sering berkomunikasi dengan seluruh kepala. Kita harus tegas. Kalau bisa kita bekerja sama. Pak Gubernur juga sudah menghimbau Pak Presiden, mari kita dukung bersama-sama. Dan saya minta, saya bersyukur polisi turun, tentara turun. Kalau ada yang nongkrong-nongkrong, nah itu karena ini tidak bisa dia virus COVID-19 ini dia tidak melihat lagi strata sosial, semua dia kena. Berarti ada penutupan tempat wisata juga, Pak? Wisata saya sudah tutup, ya. Nanti kemudian mulai minggu depan pas akan batasi. Ada beberapa pasar di Minahasa Tenggara yang seminggu 3 kali saya 1 kali pasarnya. Terima kasih banyak. Nah, Minahasa Tenggara itu, jadi kita ya. Terima kasih. Mohon maaf juga, mulai minggu depan kita akan cek kalau memasuki Kabupaten Minahasa Tenggara, ya Anda dari mana dan Anda siapa, Anda akan mau kemana, tujuan kemana, kami akan data dan kami akan keluarkan daftar yang memasuki Minahasa Tenggara. Terima kasih banyak Pak informasinya. Semoga selalu sehat, Pak.